ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن ينذل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله جل وعلا

memberikan nikmat, memberikan anugerah yang tidak bisa kita hitung. Demikian Allah Subhanahu wa taala memperlakukan makhluk-makhluknya. Diberikan rezeki walaupun kita sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering melanggar dan sering melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Jalla wa ala. Namun nikmat itu tidak pernah berhenti. Karunia itu terus mengalir dan anugerah itu terus dilimpahkan kepada kita sekalian. Maka marilah kita banyak bersyukur selama Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk menghirup nafas atau menghirup udaranya dan masih mengizinkan roh tetap tinggal di badan kita hingga suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan meminta kembali roh itu dan saat itu kita tidak mampu lagi untuk melakukan amalan-amalan yang akan mendatangkan pahala maka sebelum waktu yang seperti itu tiba hendaklah setiap insan senantiasa memanfaatkan waktunya dan kekuatannya, kesehatannya untuk memperbanyak ibadah ketaatan kepada Allah Jalla wa ala. Dan insya Allah pada malam hari ini kita berharap semoga apa yang kita lakukan dengan mengkaji dan membahas kisah-kisah para ulama salaf, ucapan-ucapan indah mereka yang keluar dari hati yang paling dalam dari sanubari mereka yang bersih insya Allah. Ya, itu akan memberikan pengaruh yang besar terhadap diri kita sebagai Muslim, dan juga kepada seluruh kaum Muslimin dimanapun mereka berada, dan secara umum memberikan pengaruh yang besar terhadap negeri ini. Sehingga, alhamdulillah, di malam hari ini, walaupun melalui media sosial, kita masih berharap bahwa media ini akan sampai kepada saudara-saudara dan saudari kita di seluruh penjuru nusantara ya untuk menyebarkan kemurnian Islam dari para salaf kita, dari pendahulu kita, dari kalangan para sahabat, para tabiin dan at-tabiin. -ba Baik. Pembahasan kita dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf insyaallah pembahasan yang sangat menarik dan layak untuk dikaji, dijadikan sebagai wawasan tambahan kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Di pembahasan kita malam hari ini, masih melanjutkan pembahasan sebelumnya, sudah berapa kali pertemuan kita masih membahas tentang As-salafu wal-ikhlasu was asalafu soleh, keikhlasan dan kejujuran mereka. Ya dan pembahasan yang lalu kita sudah menyebutkan tentang kisah Abdullah ibnu Mubarak. ya juga tentang kisah uh, Yunus ibnu Ubaid yang mencontohkan kejujuran beliau di dalam berbisnis. Nah pada malam hari ini kita masuk kepada riwayat yang lainnya, riwayat yang lainnya Waruya an bishr dan diriwayatkan dari bishr bahwa dikatakan kepada beliau ala tuhaddis jadi orang bertanya kepada beliau kenapa kamu tidak cerita kenapa kamu enggak bicara ya qala ana ashtahi an uhaddis wa idza ishtahaitu syai'an taraktuhu. Kata beliau, saya ada keinginan untuk bicara. Ada keinginan untuk bicara. Dan ketika aku ada keinginan melakukan sesuatu, maka aku tinggalkan itu. Aku berharap atau aku sangat berkeinginan untuk berbicara, tapi setelah itu aku tinggalkan. Aku tinggalkan. Taip, jadi beliau tidak berbicara karena Khawatir kalau pembicaraan beliau itu sesuatu yang uh, akan dijadikan untuk mendapatkan dunia, mendapatkan pujian, dan lain sebagainya, maka beliau pun diam. Beliau pun diam. Ya, Taip. ini menunjukkan bahwasanya salafus soleh itu berhati-hati dalam masalah ucapan. Mereka sangat berhati-hati di dalam masalah ucapan, masalah pembicaraan. Kadang mereka bicara, dan kadang mereka tidak berbicara. Ketika ucapan mereka bermanfaat untuk orang, maka mereka ucapkan. Tapi ketika mereka melihat ucapannya tidak bermanfaat, maka mereka tidak ucapkan. Ketika ucapannya membawa kepada ketidakikhlasan, mereka pun tidak mengucapkannya. Ya, taib, ketika ada keinginan kuat untuk ber berucap, maka mereka malah tidak berucap. Ketika nggak ada keinginan untuk berucap, malas-malasan malah mereka berucap. Ini menunjukkan bahwa salafus soleh sangat menjaga apa yang keluar dari lisan mereka. Dari sisi manfaat dan mudarat. Ketika dia bicara atau tidak, ini tidak membawa kepada kebaikan, maka mereka tidak berbicara. Maka mereka tidak berbicara. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in mulia, yang tinggal di Basrah, beliau mengatakan, "Idza jalasta fakun ala minka ala Jika engkau duduk bersama teman-teman kamu, maka hendaklah engkau lebih bersemangat untuk mendengar dibandingkan berbicara. Ini adab seorang muslim. Kalau ada misalnya orang-orang yang anggaplah selevel dengan kita, seleting dengan kita, Ilmu dia sama mungkin dengan ilmu kita, maka dalam kondisi seperti itu banyaklah mendengar, banyak mendengar, lebih semangat untuk mendengar daripada berbicara. Karena yang lain sudah cukup, kita tidak bicara sudah cukup karena ada yang berbicara, maka sebuah kekeliruan dan sebuah perkara yang keluar dari adab. Ketika orang berbicara, kemudian ada orang yang menimpali, memotong pembicaraan, ini tidak punya adab dalam berdiskusi dalam berbicara. Jadi kita dalam berbicara pun ada adab. Ada adab yang harus diperhatikan. Ya. Jadi kata Al Hasan Al Basri, ya, ini menguatkan apa yang kita sebutkan pada malam hari ini. Apabila engkau duduk bersama temanmu, maka bersemangatlah. Ya, engkau lebih harus lebih bersemangat di dalam mendengar dibanding engkau berbicara. Wa ta'allam husnal istima'. Insya Allah Dan belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik. Kita kan kalau bicara, insya Allah. Tapi kalau menjadi pendengar, kita biasanya susah. Maka belajar, ini perlu dipelajari memang. Karena kita ini selalu mau kelihatan lebih dari yang lain. Jadi seakan-akan kita mau menunjukkan kepada orang, kalau dia bisa, aku juga bisa. Kalau dia tahu, aku juga tahu. Kan gitu. Maka seorang yang benar-benar ikhlas karena Allah tidak usah. Tidak usah bahwa orang itu tahu bahwa dia tahu. gitu. Iya kan? Kalau ada orang sudah menjawab, sudah. Makanya kalau misalnya ada sebuah pertanyaan ditanyakan kepada kita dan ada sudah menjawab, tunjukkan eh, si fulan sudah menjawab. Ya, tanya sama si fulan. Ya kan? Kalau misalnya jawabannya memang selaras dengan jawaban kita. Jadi kata beliau, belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik. Belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Taib. Kama ta'allam sebagaimana engkau belajar tentang uh, bagaimana cara berbicara yang baik selama ini yang kita pelajari adalah bagaimana cara berbicara yang baik kita berbicara retorika kita berbicara tentang public speaking ya kan kita berbicara tentang atau kita belajar tentang public speaking kita belajar tentang bagaimana supaya tidak tegang di hadapan orang ada sebagian orang demam panggung, tapi jarang orang yang belajar tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik. Padahal yang penting itu, karena ilmu itu masuk di telinga kita, masuk lewat mata kita, dan masuk lewat akal kita. Oleh karena itu disebutkan ya bahwa manusia itu, ummahatikum mimbutuni ummahatiku la syai'a. Kalian dikeluarkan dari perut ibu kalian dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan atau menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati atau akal. Nah, ini menunjukkan bahwa asalnya kita tidak tahu apa-apa, Allah ciptakan bagi kita sumber untuk masuknya ilmu. Pendengaran, penglihatan dan dan hati. Ini yang harusnya kita latih. Kita latih telinga kita untuk bisa mendengar, kita latih mata kita untuk bisa melihat, dan kita latih akal kita, pikiran kita, hati kita untuk bisa memahami. Inilah penuntut ilmu. Nah kemudian kata al-Hasan al-Basri, "Wala uh, takto ala hadisahu." Hadith, ya, "Wala, wala takto ala ahadin hadithahu. Jangan engkau memotong pembicaraan orang lain. Nah ini, jadi ini beberapa adab di dalam berbicara. Nah kenapa tadi disebutkan uh, oleh Bishar ketika dia ditanya kenapa kamu tidak berbicara, dia mengatakan ya karena saya terlalu bersemangat ingin berbicara maka saya nggak berbicara. Nah di sini menunjukkan apa bahwa berbicara itu ada adab. Nah salah satu juga adabnya adalah sebagaimana kata Al Hasan Al Basri, ya bahwa seorang itu harus lebih banyak mendengar daripada bicara. Seperti itu barakallahu fikum. Makanya dulu para ulama kita bicaranya itu sedikit. Tapi faidahnya Masya Allah luar biasa. Buku-buku dulu itu tipis-tipis. Tapi kalau disyarah, oh itu jadinya. Padahal bukunya tipis. Masuk kantong, udah. Masuk kantong. Disyarah, Masya Allah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah punya buku Al-Aqidah atau Aqidah Al-Wasitiyah. Itu bukunya tipis. Dihafal bisa. Tapi ketika disyarah, dua jilid. Dua jilid tebal. Ketika dijelaskan dua jilid tebal. Padahal dia duduk menulis itu satu kali duduk setelah sholat asar. Beliau ada pertanyaan tentang bagaimana akidah Islam dari orang-orang wasit. Maka beliau tulis satu kali duduk selesai bukunya. Tipis. Tapi luar biasa. Ya Dalam masalah tajwid misalnya kan. Tufatul atfal misalnya. Itu tipis, kecil. Dihafal satu kali selesai. Satu kali duduk bisa hafal. Tapi ketika disyarah, dijelaskan, oh panjang. Dalam masalah ilmu bahasa Arab misalnya, ilmu Nahu, Jurumiyah, Matan Jurumiyah. Itu pendek, serigit. Ketika disyara dijelaskan, butuh buku yang tebal. Nah, inilah para ulama kita terdahulu. Ucapan mereka benar-benar, Masya Allah, luar biasa. Mereka bicara sedikit dan mereka banyak mendengar. Ini yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Bagaimana dia latih, berlatih untuk mendengar. Nah, sekarang kalau misalnya ada latihan-latihan public speaking lah, latihan e, retorika lah latihan pidato lah latihan inden itu maka latihan mendengar juga kayaknya penting cuma saya nggak tahu gimana e, kurikulumnya kalau latihan mendengar ya, alam intinya memang ini harus harus banyak belajar mendengar mendengar itu susah bicara itu gampang mendengar susah jadi pendengar itu susah makanya nggak ada orang bicara ngantuk yang ngantuk biasanya pendengar ya kan uh ngantuk depan belakang gitu ngantuk tapi yang pendengar pembicara nggak ngantuk dia karena dia bicara Nah, disitulah beratnya pendengar. Maka seorang guru juga harus memahami pendengarnya. Kalau dia lihat ah, sudah sudah nggak serius lagi, udah berhenti. Nanti lanjut lagi pelajaran. Nah, gitu. Ya, tayyib. Barakallahu fikum. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Wa kulu qawlan sadida. Dan ucapkanlah perkataan yang benar yang benar. Jadi kita disuruh untuk berucap yang benar. Kalau ucapan kita benar, sampaikan. Kalau ucapan kita salah, jangan disampaikan. Kemudian dalam riwayat yang lain dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya dalam sahihnya dari Sahal bin Said, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yad man li, barang siapa yang menjamin bagiku, ma bayna lihiyat di an, e, sesuatu diantara kedua jenggotnya, maksudnya lisannya, wama dan sesuatu yang ada di antara kedua kakinya, kehormatannya, adman lahu maka saya akan menjamin surga untuk dia. Dan ternyata masalah e, apa kehormatan dan masalah lisan itu sesuatu yang sangat penting sekali, ya sangat penting sekali. Kalau kita mendengar, ya pertanggungjawabannya tidak seber, seberat kalau kita bicara. Allah berfirman, kaburomak dan indallah antakula malataf alun atau antakulu malataf alun. Sangat besar kemarahan Allah. Engkau mengat, kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak tahu atau kalian tidak lakukan, tidak amalkan. Ini ucapan. Kaitannya dengan ucapan. Ya, kaitannya juga dengan ucapan. Walatafu malaysalakabihi ilm. Jangan kamu mengucapkan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Inna sama wal wal fuad ulaika kana Karena pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi masalah pendengaran lagi. Masalah lisan. Masalah lisan ya, masalah lisan ucapan kita mengucapkan sesuatu yang uh, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak punya ilmu tentang itu. Baik. Nah, kemudian di dalam hadis yang sahih, ini hadis yang kita hafal insyaallah. Man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan yang benar atau yang baik, kalau tidak bisa lebih baik dia diam. Kalau tidak bisa ucapan yang baik, lebih baik dia diam. Coba lihat di media-media sosial, di Facebook, di Youtube, dan di media sosial yang lain. Ketika ada sesuatu yang dia tidak sukai, padahal sesuatu itu benar, mereka akan berbicara seenaknya saja. Seakan-akan ucapan itu nggak ada pertanggung jawabannya. Ya? Dan bahaya ketika bentuknya tulisan. Kalau bentuknya tulisan, seakan-akan dia bicara terus gitu. Kalau misalnya bentuknya ucapan, kita berucap satu kali. Setelah itu orang nggak dengar lagi kan? Cuma orang yang ada di depan kita yang dengar. Selesai sudah. Tapi kalau tulisan, itu bertahan terus sampai hari kiamat. Bertahan terus. Karena orang baca terus itu. Jadi seakan-akan kita mengulangi ucapan itu. Dan semakin banyak yang mendengarnya. Makanya nggak usah lah komentar-komentar yang nggak bagus. Manfaatnya apa? Apakah dengan komentar kita yang buruk tadi membuat orang jadi sadar? Kan enggak. Anggaplah ada seorang yang mengatakan Ucapan yang keliru, lalu kita mengucapkan, membantahnya dengan ucapan yang kotor. Misalnya, apakah itu membuat dia jadi sadar? Kan enggak. Gimana caranya supaya dia jadi sadar? Bantah dia dengan ilmiah, dengan Quran, dengan sunnah. Nah, itu seperti itu. Makanya, teman-teman sekalian, jangan ikuti orang-orang awam yang tidak paham tentang agama. Yang mereka berucap seenaknya saja di media-media sosial, ya sudah tidak paham agama, bicara seenaknya saja di media sosial pengaruhnya juga tidak ada terhadap perbaikan bangsa dan negara. Ya kan? Terus kemudian amalan-amalan ibadah juga dia tidak perhatikan. Ini menambah rapor merah dia di di sisi Allah Subhanahu wa taala di catatan amalnya. Hati-hati teman-teman sekalian. Kita berucap dengan ucapan-ucapan yang tidak layak kita ucapkan. Ya, tidak layak kita ucapkan. Taib. Nah, kemudian tadi disebutkan kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khaira Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau kalau tidak bisa dia diam. Nabi cuma memberikan dua pilihan berucap yang benar atau diam. Kalau nggak bisa diam silakan berucap tapi yang benar yang baik. Kalau tidak bisa berucap yang baik maka diam itu lebih bagus. Diam itu lebih lebih bagus. Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini ya menjelaskan apabila seseorang hendak berkata hendaklah dia pikir dulu kata Imam Syafi'i. Makanya ngaku-ngaku Syafi'i ya, kemudian ucapannya buruk, ucapannya kotor. Bahkan yang lebih mengerikan ketika ada seorang dai ucapannya kotor. Ngaku Syafi'i ya. Saya Syafi'i gitu. Tapi ucapannya kotor, da'i lagi. Ini mengerikan sekali. Bertentangan dengan ucapan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i menjelaskan hadis ini maksudnya, kalau mau bicara, pikir dulu. Jangan langsung asal keluar saja gitu. Pikir dulu, ini manfaatnya apa? Sama dengan kita membantah misalnya, ada bantahan yang kita bantah di media sosial misalnya. Karena paling banyak itu di media sosial masalah. Makanya dakwah di media sosial itu penting karena di media sosial paling banyak masalah. Kayaknya media sosial itu masalahnya lebih 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 banyak daripada negara ini ya. Iya, yeah. media sosial masalahnya luar biasa ruwet gitu. Susah mencari benang merah di media sosial masalahnya itu. Makanya harus berdakwah di media sosial. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, maksud hadis ini adalah apabila orang mau bicara, pikir dulu dia mau bicara apa. Jika dia perkirakan pembicaraan tadi, ucapan tadi tidak akan membawa mudarat maka silahkan dia bicara. Kata Imam Syafi'i. Ayo, siapa yang ikut Imam Syafi'i? Ya. Jadi kata beliau, kalau dia lihat, dia tahu ini ucapan tidak membawa mudarat, tafadhol, silahkan bicara. Akan tetapi jika dia perkirakan pembicaraan dia membawa mudarat atau dia ragu ini bahaya atau enggak ya. Ya. Maka tidak usah dia bicara. Sampai kadang sebagian orang ditangkap polisi lah, gara-gara ucapan. Gara-gara ucapan, sebut nama orang, tangkap lagi. Kita mau bantah nggak perlu sebut nama orang. Bisa kok, sebut aja sifat-sifat gini, sifat ini jelek, sifat ini gini, sifat ini bagus gitu. Sudah cukup, tanpa menyebut nama orang. Kenapa? Membawa Dan ini menjelekkan juga Islam dan kaum muslimin. ya Taib. Jadi dak itu itulah dakwah. Itulah dakwah. T. Ya. Ya maka muslimin dan muslimah barakallahu fikum. Ya. Jadi orang berakal itu eh, apa ya? Mereka lebih banyak diamnya daripada bicaranya. Apalagi kalau kita punya ilmu, jadi punya ilmu banyak diamlah daripada bicara. Tidak semua anjing yang menggonggong itu harus dilempar. Apa maksudnya? Enggak. Setiap anjing gonggong -gong kita lempar. Setiap anjing menggonggong kita lempar. Ini orang stres ini. Yang, di, yang dilempar itu yang membahayakan kita baru dilempar. Kalau enggak membahayakan kita dia cuma menggonggong. Ngapain kita mau lempar? Rugi kita kan? Nah, sama dengan ucapan buruk. Ucapan buruk tidak selamanya, tidak semuanya, mau harus dibantah. Kalau setiap ucapan buruk yang lewat di depan kita, di media sosial, misalnya, kita bantah, habis waktu kita untuk membantah. Jadi, ada ucapan buruk yang memang perlu dibantah, ada yang nggak perlu, biar aja lewat. Nanti, namanya api. Kalau dia tidak ada yang dia bakar, dia akan membakar dirinya sendiri. Makanya lihat di, di mana, di neraka ya, ketika api itu menga, mengadu kepada Allah, neraka mengadu ya Allah kepada Allah bahwa mereka saling memakan satu dengan yang lain, saking panasnya. Jadi api itu kalau nggak ada, ada yang dibakar, dia akan membakar dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang berbicara buruk, kadang memang kita biarkan dia, kita nggak bantah, itu nanti ucapan dia akan hilang dengan sendirinya, bahkan akan menjelekkan dia sendiri gitu. Tapi kalau kita bantah, itu akan semakin naik gitu. Nggak semuanya harus dibantah. Ya. Apalagi kita yang kurang ilmu, maka sebaiknya ya kita banyak diamlah. Kita banyak diam. Kalau sudah ada satu orang ustadz misalnya yang membantah sebuah ucapan keliru, maka anggaplah itu sudah cukup. Ya, itu sudah sudah cukup. Jadi orang berakal itu selalu seperti itu. Lebih banyak dia diam daripada dia bicara. Lebih banyak dia menggunakan kedua telinganya daripada dia menggunakan lisannya. Ya, Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Jadi orang-orang berakal, lisannya dia itu di bawah kendali hatinya. Jadi lisannya dia di bawah kendali hatinya. Kapan lisan itu bicara tergantung hatinya? Tentu hati yang baik. Kapan lisan itu nggak bicara tergantung bagaimana hatinya. Jadi hati yang mengendalikan. Oh ini bagus nggak saya ucapkan. Ya, kalau ini dilakukan insya Allah akan memberi manfaat untuk kita. Apabila perkataan itu bermanfaat bagi diri kita, maka hendaklah dia bicara. Akan tetapi apabila tidak bermanfaat, maka diam itu lebih bagus. Itu orang-orang yang berakal. Adapun orang-orang jahil, maka hatinya dibawa kendali lisannya. Jadi dia bicara nggak dia pikir, langsung saya keluar gitu. Ya langsung keluar. Dia nggak pikir sudah. Dia ucap, dia mau bicara bicara apa saja bicara keluar. Kayak tong sampah itu, kotor keluar semua dia nggak peduli ini bagus atau enggak. ini namanya li, eh, apa namanya hatinya di bawah kendali lisannya hatinya sudah nggak bisa mengendalikan lisan jadi akhirnya hatinya mengikuti lisannya ucapan yang kotor tadi memberi pengaruh terhadap hatinya menjadi kotor ya balrona kulubihim bimakanu. taib dan eh, hati mereka ada ron ada ron, ada ada titik hitam. Ya, karena perbuatan yang mereka lakukan. Ada titik hitam karena perbuatan yang mereka lakukan. Jadi amalan kejelekan kita itu akan menambah titik hitam, nawa titik hitam dan seterusnya. Akhirnya ucapan-ucapan kotor tadi menjadikan hatinya menjadi menjadi hitam. Jadi para ulama terdahulu kita karena keikhlasan yang seperti itu sulit kita dapatkan. Tidak ada di antara mereka yang sok suci, merasa paling bersih, paling ini, paling itu. Mereka saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, mereka alim sama-sama ulama tapi saling menghargai. Masya Allah. Dulu pernah Syekh bin Baz. Ya, muridnya kan saya Utsaimin kan murid beliau. Di majelisnya Syekh bin Baz saya Utsaimin di, disuruh untuk apa? Untuk mengisi. Di majelisnya beliau. Masya Allah. Dan saya Utsaimin juga merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Syekh bin Baz padahal masing-masing memiliki kelebihan. Subhanallah. Bagaimana Imam Syafi'i itu guru? Guru dari Imam Ahmad. Apa kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, "Wahai Ahmad, kalau ada hadis yang kamu tahu apakah datang dari Basra, dari orang Basra atau dari orang Syam atau dari mana, sampaikan kepada saya." Coba lihat. Dia tidak membanggakan diri, dia seorang guru oleh karena itu sebagian ulama kita mengatakan antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad saling mengambil ilmu. Bayangkan ya bagaimana para ulama kita terdahulu. nggak saling menyombongkan diri, paling paling pintar, paling apa gitu. Ya. Baik. Dan kebiasaan orang yang selalu merasa paling suci, paling bersih, paling nggak ada dosanya. Ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Orang Islam harusnya nggak punya sifat seperti itu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Alquran tentang mereka. Wa naru illa Mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka. Kan sok suci namanya. Kita kata orang Yahudi, kami nggak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa beberapa hari saja. Karena, karena orang Yahudi, Yahudi orang dapat petunjuk. Ya, kalau pun kami di adab neraka paling sebentar, beberapa hari. Ini namanya sok bersih. Ya, sok bersih. Sampai mereka mengatakan, ya, apa kata mereka? Wa qalu jannata illa man dan aw nasara. Mereka mengatakan apa? La yadkhulal jannah, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang Yahudi atau orang Nasor. Mereka mengatakan seperti itu. Ini kan sok suci, sok bersih. Ya, itu disebutkan di dalam di dalam Al-Qur'an. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak merasa paling bersih. Kita harus melihat orang. Ya, ketika sering saya sampaikan dan insya Allah nanti akan ada di buku ini juga ucapan ulama kita. Kalau kamu melihat anak muda lebih muda dari kamu maka lihatlah bahwa oh, anak itu lebih sedikit dosanya daripada kamu sehingga kita tidak merasa lebih dari dia gitu tapi kalau kamu melihat orang yang lebih tua dari kamu maka lihatlah orang itu lebih duluan beriman daripada kamu sehingga, sehingga kamu juga tidak meremehkan dia nah kalau ini terjadi akan terjadi kebaikan yang banyak yang tua menghargai yang muda, yang muda menghargai yang tua. Saling menghargai satu dengan yang lain. Yang senior menghargai yang junior, yang junior menghargai yang senior. Ini sifat seorang muslim. Ya, sifat seorang seorang muslim. Baik. Dan Nabi SAW itu manusia paling sempurna keimanannya. Tidak ada orang yang lebih sempurna keimanan dan ketakwaannya dibanding dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita yakin tentang itu. Ya, akan tetapi kesempurnaan iman beliau tidak menjadikan Nabi Wasallam merasa dirinya paling suci, paling bersih. Sehingga kita melihat Nabi Wasallam bertobat kepada Allah 70 kali sampai 100 kali satu hari. Coba, Nabi sholat sampai kakinya bengkak. Sampai Aisyah heran melihat Nabi melakukan seperti itu. Nabi puasa sunnah. Sampai disebutkan ketika Nabi puasa, terlihat seakan-akan Nabi tidak pernah tidak puasa. Saking semangatnya dia berpuasa. Ya kan? Nabi s.a.w. menghargai anak muda, menghargai orang tua. Padahal beliau orang yang paling bertakwa kepada Allah. Dalam sebuah ucapan beliau mengatakan, anak lillah. Saya adalah orang paling bertakwa kepada Allah dibandingkan dengan kalian. Tapi maksud Nabi di situ bukan untuk mensucikan diri, tapi untuk menegur orang yang ingin melakukan perbuatan amalan yang seakan-akan amalan itu adalah amalan ketakwaan. Tiga orang yang datang kepada istri-istri Nabi, kemudian tiga orang itu bertanya kepada ibadahnya Nabi. Nah setelah itu Tiga orang itu merasa bahwa ibadah Nabi itu luar biasa Dan mereka tidak punya Tidak bisa menyaingi Nabi Maka mereka paling tidak ingin mendekati ibadah Nabi Maka yang satu mengatakan Saya akan sholat terus semalam suntuk dan saya tidak akan tidur dan Yang satu mengatakan Saya akan berpuasa Dan saya tidak akan tidak berpuasa Asumu wala uftir Saya akan puasa dan saya tidak akan tidak puasa Yang satu mengatakan Saya tidak akan menikahi wanita Bukan berarti dia mau menikah laki-laki ya Maksudnya saya tidak akan menikah wanita, saya akan serius ibadah kepada Allah. Nah, dia ingin meningkatkan ibadahnya. Tapi setelah itu Nabi dengar, Nabi datangi mereka. Nabi mengatakan kepada mereka, hal antum takulu Apakah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Nah, disitulah kemudian Nabi mengatakan, anak lillah. Saya adalah orang paling bertakwa kepada Allah dibanding kalian. Maksudnya Nabi bukan menyombongkan diri. Tapi maksudnya Nabi apa? Untuk menekan supaya mereka beribadah tidak berlebih-lebihan melampaui batasannya. Jadi secara umum Nabi kita Muhammad wasalam memang orang yang paling bertakwa paling beriman. Tapi coba lihat bagaimana praktek beliau di dalam keseharian. Tetap ibadah, tetap baca Quran, tetap puasa dan lain sebagainya. Tetap istighfar bahkan istighfarnya lebih banyak dari kita. Sholat. <tuh> Solatnya lebih banyak daripada kita ya. Nabi kita sallallahu alaihi wa ala wasallam. Oleh karena itu barakallahu fikum hendaklah setiap orang, setiap muslim terutama untuk senantiasa e, apa? merasa bahwa dia tidak lebih baik daripada orang lain. Sehingga apa yang dia lakukan ketika seperti itu, maka dia akan semangat dia akan semangat di dalam dia beribadah karena dia tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Ya. Ini sampai jam berapa, Isya? Berarti kurang Berarti kurang berapa? 5 menit, kurang 5 menit. Hah? 11 menit. Teh, masih ada waktu ya barakallahu fikum. Kemudian kisah tentang Al Hasan Al Basri di mana suatu malam dia terbangun dan dia menangis. Ya. Kemudian ditanya tentang kenapa dia menangis. Maka Al Hasan Al Basri mengatakan saya menangis karena saya mengingat dosa-dosa atau mengingat satu dosa. Padahal siapa yang tidak kenal Hasan Al Hasan Al Basri, seorang ulama tabiin yang terkenal, yang wara, yang zuhud, yang banyak ibadah, yang tidak tertandingi. Ya, dalam kitab Al Buka Min Hoshiyatillah sebutkan tentang itu. Tapi masya Allah para ulama kita dahulu tidak ada merasa sombong sehingga mereka berhenti ibadah. Nah sekarang masya Allah baru belajar sedikit tentang ma'rifatullah sudah nggak mau sholat. Kita siapa? ya baru belajar sedikit tentang Allah itu pun dari pelajaran-pelajaran uh, yang tidak punya dalil sama sekali dari Nabi SAW sudah dia nggak mau sholat sudah kalau ditanya tadi sudah sholat udah saya sholatnya di Mekah nah, coba padahal orangnya di sini sholatnya di Mekah masya Allah padahal dikira itu Mekah sama sini jamnya sama la, hawla wa la quwata illa billah ada orang seperti itu pemahamannya ya kan ini namanya Sasuci suci gitu Nah setelah itu orang-orang memanggil dia, oh ini wali berarti. Oh kenapa tahu kalau dia wali, oh dia sholatnya di Mekah. Padahal di Mekah belum sholat. Kita sholat duhur, maka belum. Kita sholat maghrib, di Mekah belum. Beda berapa jam kalau dari sini? Lima jam ya? Ya, lima jam bedanya. Jauh. Jadi setelah kita sholat duhur, lima jam berikutnya baru sana sholat duhur gitu. Tapi aneh ini orang, sudah sholat duhur katanya di Mekah. Gak sholat Jumat, sudah sholat Jumat di Mekah. Aneh ya nggak punya semangat dalam ibadah nah al Hasan al Basri bagaimana beliau punya semangat masya Allah ya beliau menangis kepada Allah karena satu dosa padahal beliau adalah seorang ulama yang benar-benar zuhud kepada Allah subhanahu wa taala ya beliau banyak ilmu banyak amal uh, tapi beliau tidak merasa bahwa dirinya lebih bersih, lebih suci daripada yang lain. Bahkan beliau menangis akan dosa yang dilakukan, satu dosa yang dia dia lakukan. Nah demikianlah seorang mukmin, orang yang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan senantiasa dia uh, apa? Akan senantiasa dia merasa bahwa dia selalu punya kekurangan. Kalau kita melihat orang itu uh, levelnya menurut pemahaman kita, hati kita dia lebih dibawa, maka bayangkan bahwa kita punya banyak dosa yang orang tidak tahu, sehingga kita nggak merasa lebih dari orang lain. Ini masya Allah luar biasa. Coba lihat Nabi SAW ketika berhijrah ke Madinah. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Nabi. Orang-orang Madinah yang belum pernah lihat Nabi, nggak tahu Rasulullah itu yang mana, nggak tahu mereka. Ini menunjukkan Nabi sama dengan yang lain. Dari sisi itu. ya Maka kita diperintahkan oleh Nabi untuk mengatakan, Abduhu wa Rasuluh. Hamba dan Rasulnya. Karena Nabi dari sisi itu, dari sisi hamba. ya Sama. Dia sakit, dia apa. Sebenarnya. Makan Nabi Allah Wasallam dengan para sahabatnya, masya Allah, ya, duduk bersama dengan para sahabat, makan bersama dengan para sahabat, bahkan sebagian sahabat kadang makan di rumahnya Nabi. Bahkan pernah Nabi lapar keluar, ya kan, bersama Abu Bakar ketemu sama lapar, Umar ketemu lapar juga, keluar cari sahabat yang bisa memanggil beliau untuk makan, untuk bertamu ke rumah beliau, apa, ke rumah sahabat itu untuk makan. Itulah Nabi kita alaih salatu wassalam. Tidak merasa lebih dari yang lain. Subhanallah ya Nabi ya. Luar biasa sekali. Nabi kita Muhammad alaih salatu wassalam. Nah, demikian pula para ulama kita terdahulu. Mereka sederhana. Mereka tidak minta dilayani seakan-akan raja gitu. Tapi mereka melayani diri mereka sendiri. <coughs> Nabi juga salatu wassalam menjahit sepatunya sendiri. Nabi Masya Allah menjahit sepatunya sendiri. Ya, Oleh karena itu hendaklah setiap muslim memperhatikan hal tersebut ya terhadap istrinya hendaklah dia berbuat baik jangan dia seperti raja walaupun istri harus memperlakukan suami yang dengan perlakuan yang 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 luar biasa seakan-akan dia memperlakukan seorang raja tapi kita sebagai suami jangan bahasa bahwa kita raja istrinya disuruh-suruh misalnya walaupun istrinya sudah tidak mampu disuruh di ini dan itu ya seperti akan akan kita raja ketika dia tidak tidak mau mengikuti perintah dipukul misalnya nah ini tidak boleh di dalam di dalam kehidupan seorang muslim daklah dia berbuat baik kepada istrinya karena Nabi alaihi wasallam menyebutkan ya khairukum khairukum li ahli sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya dengan istrinya wa ana khairukum li ahli dan aku adalah orang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Nah, oleh karena itu, maka Anda kelas ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, termasuk berumah tangga, ketika kita tidak merasa lebih. Kita nggak merasa lebih dari istri kita. Mungkin dia lebih beriman, lebih bertakwa daripada kita. Maka kita hargai. Demikian pula seorang istri merasa bahwa suaminya lebih daripada dia. Nah, ini kalau terjadi dalam keluarga, Masya Allah, luar biasa. Ya, diajarkan ke anak-anak kita supaya tidak merasa lebih daripada adiknya atau daripada kakaknya. Dan ini bisa diajarkan di, di masyarakat uh, kita, di paling tidak kita mulai dari keluarga kita. Ini luar biasa ya kalau kita terapkan. Sehingga ketika kita jadi pejabat, kita nggak jadi pejabat yang nolim, ya ketika kita jadi bawahan misalnya atau jadi anak buah, kita tidak merasa bahwa kita anak buah yang didolimi gitu kan, tapi kita dianggap, kita dimanusiakan. Yang inilah faedah-faedah yang bisa kita ambil dari uh, ucapan para ulama kita berkaitan dengan masalah masalah kejujuran tadi. Ya, ya ini masya Allah. Ya miskin anta wataro kamu Wah miskin kamu apa kamu banyak berbuat salah tapi kamu merasa kamu paling bersih paling baik. Ini ya ini sering terjadi kan. Jadi kita merasa bahwa kita lebih dari orang lain. Padahal ternyata belum tentu. Belum tentu kita lebih baik daripada dia. Maka jangan meremehkan orang. Ada orang yang belum kenal dakwah, belum tentu orang itu lebih 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 buruk daripada kita. Karena yang menentukan adalah amal terakhir kita. Innamal amalu bil khawatim. Amalan itu tergantung nanti terakhirnya. Ya. Oleh karena itu Imam Ibnu Hazm rahimahullah beliau mengatakan, siapa yang diberikan siapa yang diberikan musibah berupa sikap meremehkan orang lain, berbangga diri, maka hendaklah dia memikirkan aibnya sendiri. Kalau ada tiba-tiba kita merasa, waduh kita ini lebih dari orang lain, maka cepat-cepat bayangkan bahwa kita punya banyak dosa. Lihat aib kita. Ya, Jika dia tidak melihat aibnya, sehingga dia menyangka bahwa dia tidak memiliki aib sama sekali, dan dia merasa suci, bersih, maka ketahuilah sesungguhnya musibah itu menimpa dirinya. Dan musibah itu akan menimpa dirinya selama-lamanya. Kalau dia tidak cepat menyadari bahwa dia punya banyak kesalahan. Ya, punya banyak kesalahan. Taib. Dan orang seperti itu, kata beliau, adalah orang yang paling lemah. Paling lengkap kekurangannya dan paling besar kecacatannya, kejelekannya. Barakallahu fikum. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dari sikap merasa paling dari yang lain. Ya, semoga Allah senantiasa mengingatkan kita ketika kita lupa. Makanya teman-teman sekalian yang mungkin punya jabatan lebih tinggi dari yang lain, maka jangan merasa bahwa kita lebih kesenioran, kita senior gitu kan daripada ini yang anu junior ini. Kemudian kita perlakukan seenaknya saja. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah karena semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, 2 menit lagi 3 menit Berarti 3 menit closing ya Jadi Barakallahu Fikum Kisah-kisah tadi Ucapan-ucapan para ulama yang indah tadi Itu Adalah pemberi motivasi untuk kita Ucapan tadi Bukan sekedar kita dengar Tapi bagaimana kita terapkan Di dalam kehidupan kita sehari-hari Keindahan Islam Pertama muncul Dan kelihatan dari akhlak para penganutnya. Dari akhlak kaum muslimin. Itu pertama kelihatan Islam dari akhlak kaum muslimin. Orang belum lihat akidahnya, belum lihat yang lain. Yang pertama dilihat akhlaknya. Oh ini akhlaknya bagi. Makanya kenapa kadang ada pemahaman-pemahaman keliru, tapi kemudian diminati oleh banyak orang. Karena orang lihat akhlaknya. Nah kita kalau misalnya kita yakin kita membawa pemahaman yang benar, maka perbaiki akhlak. Kalau tidak, maka orang akan menjauhi kita dan akan menjauhi kebenaran. Sehingga kita menyebabkan orang lari dari kebenaran. Siapa penyebabnya? Kita. Orang gak mau kajian, gak mau talim, gak mau belajar, gara-gara kita. itu yang talim coba lihat akhlaknya. Maka perbaiki akhlak kita. Ini merusak dakwah ketika akhlak kita ini buruk. Disinilah pentingnya belajar kitab Aina nahnu min akhlaki salaf. Supaya kita merasa bahwa kita ini dengan akhlak salaf itu gak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Jauh jauh sekali. Seperti langit dengan sumur bor. Ini bukan cuma bumi ya, sumur bor di bawahnya lagi. Jauh kita dengan para ulama kita terdahulu, salafus soleh. Tidak layak kita untuk tidak mencontoh mereka. Masya Allah. Jangan membuat lari orang dari dakwah. Nabi SAW menyebutkan, Bashiru walatunafiru. Berilah orang, berikanlah orang itu kabar gembira. Jangan membuat orang itu lari. Kita disuruh memberi kabar gembira. Jangan membuat orang lari. Salah satu sebab orang lari dari dakwah karena akhlak kita yang buruk. Lisan kita yang tidak terjaga, ya kan? Kemudian tangan kita yang tidak terjaga akhirnya orang itu lari dari dakwah disebabkan oleh kita. Hati-hati ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pembahasan buku ini ini sisa satu satu hadis lagi. atau satu riwayat lagi ya. Riwayatnya panjang Masya Allah. Baru kita masuk ke bab yang kedua. Ya baru judul yang kedua gitu. Ini lumayan banyak ya. Semoga uh, apa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan. Oh iya ada satu lagi nih di sini. Ada satu lagi uh, tanggapan ya. Wa qultu maka uh, penulisnya mengatakan Al-Qa'il huwa Az-Zahabi. Yang mengucapkan tadi itu adalah Imam Az-Zahabi. Ad atau uh, uh, Imam Dahabi yang mengucapkan ucapan ini. Jadi kata Imam Az-Zahabi wa atau kata Imam ad zahabi ay wallahi ya sadaqah. Maksudnya demi Allah yang diucapkan oleh Al-Fudail bin Iyad itu benar. Wa anta wa Kamu itu berbuat zalim tapi kamu menyangka bahwa kamu didolimi. Wa akilu al-haram atau wa akilu lil-haram. Kamu memakan harta yang haram, tetapi kamu menyangka bahwa kamu itu orang yang warok. Kamu berbuat fasik, tapi kamu menyangka, meyakini bahwa engkau telah berbuat adil. ilmi lid Kamu menuntut ilmu karena dunia, tetapi kamu menyangka kamu melihat bahwa kamu menuntut ilmu karena Allah. Ini banyak terjadi seperti itu. Jadi nanti di akhirat akan ada orang-orang yang menunggu pahala, tapi yang Allah berikan adalah adab. Kenapa? Niatnya apa? E, amalannya tidak sama dengan niatnya, atau niatnya tidak seindah amalannya. Ya, bagus juga dibikin daurah itu ya. Niatmu tak seindah amalanmu. Gitu ya tayib. Jadi niat kita tidak seindah amalan kita. Amalannya bagus tapi niatnya buruk. Tayib. Oleh karena itu barakallahu fikum selalulah melihat bahwa kita ini banyak kekurangan. Supaya kita terus memacu diri. Kalau kita melihat bahwa kita sempurna, maka kita tidak akan bisa memacu diri. Kita akan stuck di satu tempat, tidak terap naik kita. Bahkan yang terjadi down turun ke bawah. Ya, maka hendaklah setiap insan memahami bahwa dia banyak kekurangan, setiap manusia banyak kekurangan, banyak kesalahan dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ve Allah'u Allah Allah أشهد أن how do i langsung aja. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apaan izin bertanya, Ustaz? Uh, bagaimana jika kalau seseorang, uh, jika ia sholat, uh, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah, terutama yang syir, uh, jika di rakaat pertama, contohnya dia membaca al-ikhlas, terus karena mungkin dia menghayal atau apa, Ustaz, kurang fokus, di rakaat kedua dia membaca dengan surah yang sama. Hmm. Apakah itu sholat nyasa Atau tidak Ustadz Itu yang pertanyaan pertama Dan pertanyaan kedua Ustadz Apakah telapak tangan wanita Adalah termasuk aurat atau tidak hmm. Mohon penjelasannya Ustadz Jasa kelahiran <teng> e, Tentang sholat Apa yang dia harus baca Dari bacaan setelah Membaca surah Al-Fatihah ya Itu tidak ada, ada ketentuan khusus jadi dia bisa membaca surah misalnya eh, anggaplah an nabak dia baca di rekat pertama, rekat kedua al-ikhlas, atau dia balik juga nggak ada masalah al-ikhlas dulu, kemudian yang kedua an nabak nggak ada masalah dibolak balik seperti itu. Jadi uh, urutannya nggak harus berurut. Kemudian yang kedua dia bisa juga bisa baca potongan ayat, misalnya anggaplah di ayat di rekat pertama dia baca ayat kursi, ya di rekat yang kedua misalnya dia baca akhir dari surah ali imran nggak ada masalah potongan ayat dia baca ya atau seperti tadi dia baca al ikhlas di awalnya kemudian nanti di setelahnya lagi dia baca dengan jarak yang sangat jauh sekali sehingga di situ dia perlu hati-hati dong bicara gitu ya demikian pula kita harus tahu bahwa jadi gini kadang kita menyangka bahwa amalan kita itu ya gerakan gitu kita nggak nggak menghitung ucapan itu sebagai amalan gitu padahal ucapan juga amalan ucapan amalan Ya la yang apa fidu illa atid. Tidaklah mereka mengucapkan satu ucapan kecuali di dekat mereka ada raqib, ada raqibun atid, malaikat yang selalu mengawasi, mengintai, mencatat. Itu. Jadi setiap ucapan kita dicatat oleh malaikat. Itu. Itu kita kalau kita bayangkan, kita akan hati-hati bicara. Akhirnya tertekan bicaranya, lebih banyak mendengar. Kemudian yang kedua, ketika kita ada orang yang berbicara ucapan dia sama dengan pendapat kita maka nggak perlu kita saya juga berpendapat begitu nggak perlu udah biarkan aja dia bicara jadi orang nggak perlu tahu bahwa kita tahu itu Nah disinilah seorang harus meningkatkan keikhlasannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia berbuat karena Allah bukan mencari sanjungan dan mencari pujian dari orang lain nggak apa-apalah orang nggak tahu juga nggak ada masalah penting kita Yawi itu kita eh, kita sudah melakukan yang terbaik orang tahu atau tidak nggak nggak ada masalah Nah, keikhlasan ini yang kadang berat karena memang sifat dasar manusia ya selalu mau dipuji. Tak puji yang <gif> ya, selalu mau dipuji. Itulah manusia. Secara dasar cuma agama kita menekan kita supaya kita tidak seperti itu. Tapi hukum asal manusia selalu mau dipuji. Dan saya yakin semua merasakan itu. Ketika Anda berbuat baik, ya, apalagi perbuatan baik Anda ditahu oleh orang lain lalu orang tidak memuji Anda. Waduh, sakit hati. Karena itu sikap dasar manusia. Ini yang harus kita tekan. Ilmu yang akan menekannya. Maka bagaimana tips yang yang bagusnya? Tips yang paling bagus adalah banyak belajar dan banyak membaca kisah-kisah para ulama terdahulu berkaitan dengan masalah itu. Kemudian yang ketiga adalah daklah seorang banyak berdoa kepada Allah semoga diberikan kemudahan untuk banyak mendengar. Wallahu a'lamu biswa. Yang lain silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Karena banyak teman-teman Di sini yang masih belum menikah Ustaz. <laughs> uh, yeah. Apa Apa dasar-dasar yang harus mereka miliki sehingga sudah bisa menikah begitu apakah ya. dari segi agama dulu Ustaz, atau keuangan yang dia perjuangkan dulu hmm. banyak pertanyaan tapi takut-takut -taku. ya. jadi saya wakil Ustaz. Ya. Sama lagi, ya karena uh. mereka banyak mendengar dari para bicara mereka <laughs> <laughs> Eh gini Allah subhanahu wa taala menyebutkan iyaqunu fikara yugnihumullah kalau mereka miskin atau kalau kalian miskin nggak punya uang nggak punya harta maka dengan menikah Allah akan menjadikan kalian kaya. Jadi pintu untuk kaya itu adalah nikah. Kalau orang tidak nikah-nikah berarti dia malas untuk jadi orang kaya. Tidak termotivasi untuk jadi orang kaya. Jadi kalau mau kaya nikah. Kenapa? Kalau anda nikah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki dari dua pintu. Pintu suami dan pintu istri. Kalau Anda selalu mau bertahan dengan kejombloan Anda, ya, sampai sekarang, maka Anda cuma dapat rezeki dari satu pintu. Maka menikahlah, karena dunia ramai dengan menikah. Ya, jangan pertahankan kejombloan kita. Ini sudah mau Ramadan ini. Iya, di bulan Ramadan biasanya, biasanya di bulan Ramadan, kalau orang mau sahur, ada istri yang membangunkan. Nah, kalau kalian yang tidak nikah, kalian dibangunkan sama petasan. Baru bangun ya. Insya Allah. Jadi cepat nikah ya. Nikah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kita menikah. Nabi menganjurkan kita menikah. Nabi alaih salat Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya ma'asyarah sabab man amin ba'a fal yitazawad. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian sudah ba'ah, sudah mampu. ya Mampu para ulama sebagian menafsirkan mampu untuk berhubungan suami istri maka hendaklah kalian menikah. Masalah rezeki nggak usah dipikir, karena yang akan memberi rezeki Allah. Ya, wa min fil ardi illa Allah Tidak ada satupun yang melata di muka bumi kecuali rezekinya ada di sisi Allah. Makanya Allah membenci orang yang membunuh anaknya karena takut anaknya makan bersama dia. Ya kan? Karena rezeki ada di tangan Allah. Ya huar matin Allah itu pemberi rizki dan maha memberi apa namanya maha perkasa dan Allah subhanahu wa taala menyebutkan uh, di dalam Al Quran ma uridu minhum mir -rizki wa ma uridu saya tidak menginginkan mereka memberi rizki dan saya tidak menginginkan mereka untuk memberi makan bukan tugas kita untuk itu makan istri anda, rezeki istri anda, Allah yang akan memberikannya. Allah tidak butuh itu, mau itu, saya tidak ingin itu. Yang Allah ingin dari kita menikah. Karena menikah itu syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Nabi tidak ingin dari kita menikah. Kalau sudah mampu. Nah, kalau nggak mampu, yastati, ya, ibis saum. Siapa di antara kalian yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa aghaddu lil wa Karena puasa itu akan seorang akan mampu menundukkan pandangan dan akan menjaga kehormatan. Nah, kalian nikah tidak, puasa tidak. Dek rapang. Ya. Kalau misalnya belum mau nikah, banyak puasa. Ini nikah enggak, puasa juga tidak. Nikah enggak, puasa enggak. Terus. Barakallahu fikum, semoga Allah mudahkan insyaAllah. Semua akan jadi mudah dengan kesungguhan. Ya Insya Allah, tapi sebagian anak muda mengatakan indah pada waktunya. Ya. Nah sekaranglah waktunya. Waktu nami ya, <gaduh> ada istilah waktu nami. Sekarang sudah waktunya. Bersegera menikah kalau sudah mampu apa-apa sudah apalah sudah kerja sudah ada gaji ya anggaplah lima ribu atau berapa Insya Allah itu sudah cukup lah. Ya yang penting istrinya selalu bersyukur atas pemberian suaminya. Insya Allah kesyukuran akan menambah nikmat. Jadi banyak. Pertama dia nikah, Allah akan jadikan kaya. Yang kedua, dia bersyukur, istrinya bersyukur. Allah akan apa? Tambahkan lagi nikmat. Ada lagi di situ rezeki. Intinya rezeki banyak bagi yang mau menikah. Jangan khawatir kalau masalah harta. Nah Masya Allah sekarang ketika ada orang tua yang didatangi oleh seorang anak muda, mau melamar putrinya, maka orang tua itu biasanya nanya dulu, kamu kerja apa? Gajimu berapa? Jabatanmu apa? Maka hendaklah orang tua seperti ini hati-hati. Pertama Anda bertanya, siapa Anda? Nanti lama-lama siapa saja. Iya, kalau sudah orang nggak mau datang lagi, oh jangan ke sana. Kenapa? Uh, berat pertanyaannya. Lebih berat daripada uh, apa pertanyaan kalau mau daftar kerja. Alakulihal barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan antum semua dan antuna para akhwat, para muslimah untuk ya bisa menikah segera. Ya, barakallahu fikum. Baik, tafadhal. Barakalafik, atas kesempatannya. Uh, apakah ketika seseorang yang belum menikah tad menunda karena ingin memperbaiki diri dulu mm. agar men agar mendapatkan perempuan kedepannya menjadi perempuan yang salehah, apakah itu merupakan uh, apa pilihan yang bagus untuk seorang penuntut ilmu Barakalafik? Yeah. Ya, yeah. Barakalafik. Uh, kalau ada orang menunda pernikahan karena ingin memperbaiki diri itu nggak apa namanya itu alasan masuk nggak ada masalah. Tapi uh, ketika dia memperbaiki diri dengan cara dia menikah itu juga tidak apa namanya itu juga insya Allah alasan yang tepat. Kadang ada orang nggak baik-baik nanti setelah dia menikah baru dia baik. Betul atau betul? Nggak ada pilihan lain sudah. betul. Ya betul ini benar. Karena apa? Kita butuh ada yang ngontrol kita. Siapa yang bisa ngontrol kita? Pasangan. Kalau teman kita bisa ngontrol kita mungkin berapa jam saja. Ya kan? Setelah itu, siapa yang ngontrol kita? Ya kita mengontrol diri sendiri. Tapi kalau kita berkeluarga, ada yang mengontrol kita. Sehingga kita akan lebih baik lagi. Satu. Yang kedua, kita punya tanggung jawab. Yang tadinya nggak punya tanggung jawab atau tanggung jawabnya kecil. Sekarang ada tanggung jawab. Anaknya orang, dia pelihara. Tanggung jawab dia. Maka akan menambah kedewasaannya. Pokoknya banyak lah. Kalau sama satu satu itu terlalu banyak. Intinya, kalau itu alasannya, insya Allah menikah tidak menghalangi untuk memperbaiki diri. Ya, tapi kalau orang intinya mau fokus belajar dan seterusnya, insya Allah nggak ada masalah. Iman Nawawi sampai nggak sempat menikah juga karena sibuk belajar. Bukan berarti dia nggak mau nikah. Intinya jangan ada dalam pikiran kita nggak mau nikah. Kenapa? Nabi mengatakan apa? Waman rogi nanti minni. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka bukan golonganku. Nah, termasuk diantaranya adalah menikah. Jadi yang memang masih mau serius belajar, nah ini yang saya katakan tadi, puasa enggak, nikah juga enggak. Belajar tidak, nikah juga tidak. Ah ini masalah ini. Kalau misalnya dia mau belajar, kemudian nikahnya ditunda dulu supaya dia bisa fokus belajar, insya Allah tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah sudah mampu. Belajar tidak, puasa juga tidak, tanggungan tidak ada, uang ada, keinginan menggebu-gebu. Masya Allah. Ya, lebih menggebu-gebu daripada Uh, apa namanya gunung semeru gitu setelah itu dia nggak nikah coba apa alasannya kalau misalnya anda mati meninggal dalam kondisi seperti itu anda ditanya oleh allah apa jawabannya nggak punya jawaban sama sekali makanya sebagian sahabat mengatakan kalau aku tahu besok aku akan meninggal dan aku masih sempat untuk menikah maka saya akan menikah coba bayangkan ya bagaimana mereka bersungguh-sungguh untuk itu ala kulihal pilihan ada di tangan antum semua karena hidup adalah pilihan ya ada di tangan Antum, Antum mau menikah atau tidak, ada di tangan Antum. Tapi lihatlah, ketika pernikahan itu Antum sudah butuhkan, maka jangan ditunda. Ya, segeralah untuk menikah. Tapi kalau pernikahan itu belum dibutuhkan, dan uh, Antum memang mau fokus untuk yang lain, silahkan. Tidak ada masalah, kalau misalnya belum ada keinginan menikah. Nah ini yang saya masalahkan tadi adalah orang yang sudah sangat ingin untuk menikah. Maka jangan ditunda segera menikah. Kalau masalah uang panai, karena di daerah kita ada uang panai, uangnya naik-naik terus namanya seji uang panai ya jadi naik terus nggak pernah turun semakin tahun semakin naik ya kan maka e, berdoalah kepada Allah karena di antara e, para wanita yang selalu mempermasalahkan uang panai ada di antara mereka orang-orang yang tidak mempermasalahkan masalah itu dan sudah banyak teman-teman kita menikah dengan uang panai yang sangat sederhana sekali alhamdulillah dan mereka menikah banyak berdoa kepada Allah dan sekarang alhamdulillah dakwah sudah tersebar dan orang-orang tua sebagian sudah mulai turun. Uang panurun sekarang ya, kan lagi panai, sekarang panurun sudah. Karena uang panainya semakin semakin turun dan alhamdulillah. Dan insyaallah seorang wanita yang dapat uang panainya tidak terlalu tinggi turun, itu enggak menjatuhkan derajat dia sebagai seorang wanita. Ya, apalagi mahar yang Nabi sebutkan eh, apa namanya? Pernikahan yang paling bagus itu aisaruhu mu nakotan yang paling mudah maharnya. Maka mahar di, dimudahkan. Ala kulihal pilihan ada di tangan antum, terserah apakah sampai Ramadan ini kalian masih tetap jomblo atau sudah menikah. Ada di tangan masing-masing. Saya tidak paksakan karena ini kebebasan antum untuk memilihnya. Barakallahu fikum. Baik, silakan. Ya, silakan. Terus Ustaz, mau tanya lagi Ustaz, mewakili anu lagi nih Ustaz, anak muda. Kenapa Terus ya. ta'aruf yang sesuai syariat bagaimana Ustadz? Terus kalau mau nazor, apakah ada poin-poin ter... Maksudnya, apakah betul-betul 100% ingin menikahi baru nazor dulu, Ustadz? Atau bagaimana, Ustadz? Ataukah boleh nazor dulu, tetapi setelah nazor, ah, kurang anu ini, Ustadz. Ya, ya, <laughs> jadi mundur, bisa. Ya, ya. Bagaimana, Ustadz? Uh, jadi, kaitannya dengan masalah uh, pernikahan, uh, masalah nazor dan masalah apa sebelumnya? Eh, Ta'aruf. Ta'aruf, ta 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 ya. Cara. Kenalan. Uh, gua saling tukar CV misalnya. Ya biografi gimana, gimana gimana dari situ tertarik sudah mulai maju lagi tanya sama teman-temannya gimana sih ya mau tanya kecantikannya boleh mau tanya hartanya boleh mau tanya keturunannya boleh mau tanya agamanya boleh <tuh> ada empat hal yang Nabi sebutkan ya tungkahul mar ahli arba wanita dinikahi karena empat perkara karena kecantikannya karena keturunannya karena hartanya dan karena agamanya maka kita diperintahkan oleh Nabi untuk memilih karena agamanya. Silahkan Anda tanya. Itu namanya ta'aruf. Jadi ta'aruf bukan cuma kenal nama. ya Tapi di dalamnya juga ada pengenalan karakter. Boleh kita kenal karakter. Itu gimana karakternya? Tukang marah atau apa? Atau, atau apa. Dia suka bantu orang tuanya atau tidak? gitu Biasanya kalau wanita suka bantu orang tuanya, biasanya insya Allah dia akan suka bantu suaminya nanti. ya Jadi misalnya seperti itu ya. Misalnya dia bagaimana dia ke orang tuanya, bagaimana ke temannya, itulah ta'aruf namanya. Nah, Termasuk juga ta'aruf masuk di dalamnya nador Nazar juga masuk ta'aruf. Kenalan dengan wajahnya gitu. Boleh seorang ta'aruf. Cuma ketika nazar seorang hendaklah bertakwa kepada Allah karena ini hal yang paling rawan, paling riskan. Artinya bertakwa kepada Allah pertama, dia memang benar-benar sungguh-sungguh sudah mau menikah. Ya kan? Jangan cuma jadi abu nador nanti ya. Maksudnya nador sana sini nikahnya enggak gitu. Tapi berusaha lah kalau memang betul-betul mau nikah, nazar kemudian menikah. Tapi kalau ada hal yang memang kurang ser yang menyebabkan nanti kalau saya tetap nikah, kayaknya saya tidak bisa cinta kepada dia, maka nggak apa-apa, dia batalkan. Tapi Allah tahu isi hati kita, maka saya katakan tadi, bertakwa kepada Allah ketika nazar. Karena itu poin penting dalam pernikahan. Karena ini berkaitan dengan harkat dan martabat seorang wanita. Jelas ya, harkat dan martabat seorang wanita. Apalagi wanita tersebut, misalnya menggunakan cadar ya, maka harkat dan martabatnya ada di situ. Dan dia korbankan itu demi kita. Ya kan? Oleh karena itu maka bertakwalah kepada Allah pada masalah wanita. Dalam masalah seperti itu. Baik. Kalau oh, sudah itu sudah suka lamarlah. Lamar bicarakan mahar misalnya wanita mau gini-gini udah kalau mampu diikuti. Jadi nggak harus misalnya nikah itu harus murah. Enggak. Kalau Anda mampu 100 juta kenapa? Kenapa enggak gitu kan? Uang Anda miliaran, triliunan. 100 juta ringan. Kasihlah 100 juta kalau perlu itu maharnya eh mahar saya 100 juta jadi maharnya yang bagusnya besar karena mahar itu yang akan dimiliki oleh calon istri kita kalau uang panah ya habis untuk acara setelah itu selesai ya pas menikah sisa bayar utang ya 20 tahun baru lunas <ganti> kan kasihan jadinya jadi ini yang harus dibikin dengan orang tua jangan tinggi-tinggian tapi anaknya sengsara di belakang harusnya orang tua menginginkan anaknya bahagia kebahagiaan seorang anak ketika mendapatkan pasangan yang soleh dan soleha. Itulah kebahagiaan seorang anak. Kalau harta itu bisa hilang satu hari. Kecantikan bisa hilang dua hari. ya Dan lain sebagainya. Tapi kalau agama insya Allah akan bertahan. Sampai hari kiamat. Itulah kebahagiaan seorang ketika mendapatkan seorang wanita yang menjadi penyejuk hati. Seorang laki-laki yang ibarat seperti hujan yang menyirami. Sejuk dan damai. Wallahu alam semoga Allah memberikan Kepada para uh, Jomloan dan jomlowati <laughs> Ya untuk mendapatkan pasangan yang baik Insya Allah pasangan yang soleh soleha Ya semoga Allah memberikan taufik Yang terakhir ya uh, Tanya terkait dengan uh, Merasa tersolimi padahal dia yang mensolimi hmm. Bagaimana cara mengobati hal tersebut Kemudian yang kedua Ustaz uh, Persangka uh, tajasus. bagaimana cara menghilangkan tajasus atau persangka kita terhadap orang lain persangka buruk Ustaz iya hmm. yeah. uh, obat itu adalah lawan dari penyakitnya sekarang penyakitnya kita jawab dari belakang penyakitnya tajasus selalu berprasangka buruk kepada orang maka lawan dengan obatnya dengan lo, apa obatnya adalah lawannya lawannya apa berasa berprasangka baik kepada dia ya kadang kadang penyakit itu obatnya adalah tanta apa namanya pantangannya kadang kalau kita langgar pantangannya malah sembuh gitu jadi berusaha untuk apa ya untuk husnudon kepada orang dan kita dilarang untuk suudon kepada orang lain ya nah, itu termasuk ucapan yang paling dusta akdabul hadis kata nabi ya berprasangka buruk kepada orang lain terus kemudian yang kedua ini yang pertama tadi yang ditanyakan kaitannya dengan orang yang berbuat dolim tapi merasa dia yang didolimi nah ini tentunya eh, uh, apa apa ya hal yang menunjukkan bahwa dia tidak memiliki pertama keikhlasan yang kedua dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka hendaklah seorang rasa takut kepada Allah dan meningkatkan keikhlasannya agar supaya dia selalu merasa mungkin saya yang salah jadi kita introspeksi diri mungkin saya yang salah kadang ada orang mendolimi kita tapi kita merangkak berarti saya punya kesalahan dan Allah membalas kesalahan saya dengan kedoliman orang lain al jaza min jinsil amal ya kan amal balasan itu sesuai dengan amalan kita jadi kalau kita didolimi orang oleh orang lain maka kita tidak melihat orang yang mendolimi kita itu berbuat dolim kepada kita tapi kita lebih melihat mungkin saya pernah berbuat dolim kepada orang sehingga orang lain yang membalas kedoliman saya kepada orang itu dengan kedolimin dia kepada saya jadi lebih kepada uh, tasketun nufus ya pembersihan jiwa membersihkan hati kita jadi kita maafkan dia berbuat dolim kepada kita kita maafkan walaupun kita tegur kita kasih tahu jangan kamu berbuat dolim lagi kepada saya gitu kan tapi ketika kita didolimi oleh orang lain maka kita yang berpikir bahwa boleh jadi saya ada kesalahan sehingga Allah membalas saya dengan itu. Jadi, kita melihat ini, Allah sedang membalas saya, dan kita lebih kepada introspeksi diri kita sendiri daripada kita introspeksi orang lain. Kita, kalau introspeksi kepada orang lain, luar biasa. Masya Allah, kesalahan yang kecil di seberang sungai sana, dia bisa lihat, tapi kesalahan besar sebesar gajah di depan mata dia, dia nggak bisa lihat. Itu manusia seperti itu, ya. Maka, ketika ada orang lain berbuat salah kepada kita, hendaklah kita selalu melihat mungkin saya pernah melakukan kesalahan yang sama kepada orang lain, mungkin saya pernah memukul orang sehingga orang memukul saya, seperti itu sehingga dia akan selalu uh, apa bertobat kepada Allah. Dia yang didolimi tapi dia yang bertobat kepada Allah, bayangkan ini nggak luar biasa ini luar biasa. Dia yang didolimi tapi dia yang bertobat kepada Allah dan dia introspeksi. Dia yang didolimi tapi dia semakin baik karena dia introspeksi. Semoga allah memberikan taufik yang 20 lewat 10 menit semoga Allah memberikan kebaikan kepada semuanya dan jazakumullah khairan kathira pada seluruh panitia dan pengurus mosola semoga Allah memberikan kebaikan kepada antum semua dan kepada kita semua semoga e, diberikan manfaat dari kajian kita pada malam hari ini dan tetap jaga protokol kesehatan ya e, dari anjuran pemerintah kita supaya kita bisa membantu pemerintah kita dan membantu masyarakat kita untuk menekan uh, penularan Covid-19 ya dan kita ingin tentunya ingin lepas dari pandemi yang sekarang menimpa kita dan semoga Allah memudahkan dan mempercepat pandemi ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Jaga iman, jaga imun dan apa yang terakhir? Ya. Ada i yang terakhir? Imun, iman sama.